dan saudari. Orang UMNO itu adalah orang yang sanggup berkhidmat tanpa jemu dan sanggup berkorban. Pengorbanan adalah satu sifat yang harus bersebati dalam diri orang UMNO. Bersandarkan prinsip persalingan, orang UMNO harus menunjukkan keikhlasan, berkhidmat untuk rakyat. Beringatlah bahawa rakyat sedang memerhati kita. Kata orang, rakyat itu sentiasa merasa, mendengar dan mengadili. Biar betapapun senyap suara mereka, biar betapapun jua diam gerak geri mereka. Di sudut lain, sambil menghadam peradaban Melayu, orang UMNO perlu bermuhasabah ke dalam diri masing-masing. Masih wujudkah semangat tuntuah di sanubari? Masih bergemakah kekentalan jiwa Tun Fatimah? Mau tidak mau, orang UMNO harus berusaha tanpa jemu. Biar berdepan apapun cabaran, pastikan UMNO menang. Biar lintang apapun dugaan, orang UMNO masih terus berdamping dengan rakyat. Sedarlah kita bahawa dalam sistem demokrasi, tidak ada tempat kedua. Tidak ada makna menjadi Naib Johan. Oleh itu, wajib kita jadi juara. Kesimpulannya, kemuncak pengorbanan adalah menjunjung kepentingan dan maruah parti, bukannya kepentingan dan maruah peribadi. Terbukti sejak dari dulu, UMNO bukanlah sebuah pertubuhan rasis. UMNO sebenar dan sebetulnya adalah pencetus serta perintis pada semangat tolak ansur antara kaum yang akhirnya telah mencipta kestabilan sosial dan membawa kepada kemakmuran nasional. Saudara dan saudari, berbalik kepada salah silah, apabila negara memperolehi kemerdekaan, maka cabaran pertama dihadapi UMNO dan Parti Perikatan ialah bagaimana nak menangani pengaruh dan ancaman Parti Komunis Melaya serta menamatkan darurat yang telah diisytiharkan pada tahun 1948. Alhamdulillah, matlamat ini telah berjaya dicapai kurang daripada tempoh 3 tahun selepas 1957. Kejayaan yang dicapai bukanlah sedikit. Sebaliknya, ia begitu signifikan dan tersergam kepada negara. Kita harus melihat kejayaan ini dari perspektif apa yang berlaku di rantau ini. Kalau diamati, walaupun ada penglibatan kuasa besar di dunia dengan kekuatan ketenteraan tanpa tolok banding, masih tidak mampu menghalang pengaruh komunisme. Sebaliknya, sebuah kerajaan baru merdeka dengan penuh sokongan padu rakyat berjaya menyanggah teori domino. Oleh yang demikian, UMNO mengecam sekeras-kerasnya tindakan pihak tertentu yang cuba menulis dan meriwayat semula sejarah dengan memperlekehkan sumbangan para pahlawan negara. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan mengenang budi, Kerajaan Barisan Nasional tidak akan sekali-kali membiarkan wirawan serta wirawati kita tanpa pembelaan sewajarnya. Sesungguhnya jasa dan bakti mereka akan terus malar serta segar dalam sanubari dan ingatan kita semua. Selepas memenangi keamanan, telah diisytiharkan pula perang terhadap kemiskinan dan kemunduran. Seperti disebut tadi, ini wajar dilakukan kerana seawal merdeka, lebih 89% rakyat Melaya hidup di kawasan luar bandar dan pendalaman. Dengan kadar buta huruf yang tinggi, akses pada pendidikan yang rendah, ditambah pula kemudahan asas yang terkebelakang. Lucunya,
Kita kini mendengar pihak-pihak tertentu tanpa silu-silu mewawarkan konsep negara berkebajikan. Kita ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka kerana baru sedar terhadap konsep negara kebajikan. Ini sesungguhnya mereka sudah 60 tahun terlewat. Soalnya kenapakah kini baru prihatin terhadap kebajikan rakyat? Saya ingin bertanya sebelum ini, apa matlamat perjuangan mereka? Adakah matlamatnya semata-mata untuk memecah belahkan ukhuwah umat? Hakikatnya dengan segala inisiatif dan pelaksanaan demi rakyat, Kerajaan Barisan Nasional sudah sejak melebihi 6 dekad mengamalkan konsep negara berkebajikan. Saudara dan saudari, apabila tragedi hitam rusuhan kaum 1969 terjadi, prognosis pemerhati antarabangsa terhadap Malaysia amat buruk. Mereka meramalkan kita akan gagal, manakala rakyat seolah-olah telah hilang harapan. Sementara Han pun begitu, UMNO dan rakan-rakannya jauh dari menyerah kalah atau hilang pedoman. Sehubungan peristiwa ini juga, jangan sekali-kali kita alpa bahawa terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin pembangkang turut terlibat mengapi-apikan slogan untuk menghina orang Melayu sehingga berlakunya tragedi 13 Mei.